yang dimaksudkan dengan solat daimun, yang dimaksudkan pada ayat alladhinahum fi salatihim daimun. Kerana dalam pengajian tasawuf, orang yang sampai kepada maqam arif billah, maka ia sentiasa dalam solat. Setiap nafas, setiap kelip mata, solatnya tanpa wuduk, berwuduk. Ni apa dia ni? Tak jelas ni, tak boleh nak baca. Berwuduk apa dia ni? Kiblatnya Allah, kiblatnya mungkin kiblatnya. Kiblatnya Allah, bukan Kaabah. Ni. Pasal dia kait situ batu dia. Kiblatnya nilai dulu. Lepas tu tok, lepas tu bor ajalah ke mana. tapi kita berkali berpadu kan belakang ni bukan Kaabah tu. Nampaknya kiblatnya tu. Kiblatnya. Kiblatnya Allah, bukan Kaabah. Apakah benar ajaran tasawuf dan pegangan sebegini rupa? Oh, tentu sekali dah tak benar. Tak benar, tak betul, tak boleh pakai ni. Sebab itulah orang kata puan tasawuf ni ramah ulama yang tentang tu hak lagu-lagu ni. Bukan hak molek nak betul diri, nak bersih hati hak tu apa larangnya. Loh lah. Hak lagu ni. Itu sebar tu pelik-pelik. Okey. Jadi kiblat Allah pula dah. Alladzina hum fi salatihim daimun. Tu makna sentiasa ingat sembahyang. Jaga sembahyang. Bukan makna duduk dalam sembahyang sokmo, siap waktu mana ada lagu tu nya. Kalau gitu ketuk gapo lagu mana? Nah. Jadi tak perlu air sembahyang gapo ni, tak perlu berwuduk kata dia. Kiblatnya Allah. Jadi tak kena ni, tak ada ni benda lagu ni ni. Hak maksud ayat ni nya orang yang sentiasa ingat jaga sembahyang dia. Banyak dalam Quran ni kadang-kadang kita tak faham. Kita tengok zahir dia makna lagu tu kita pun tak leh. Tu banyak pokok tasawuf hak sesat ni dia sesat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Puak-puak ilmu isi. Tu sejenis tasawuf jugalah. Tu masuk dalam hak tu. Dia kata sembahlah Tuhanmu sehingga kamu yakin. Dan ayat tu sahihnya gitu. Ni pakar hak tu. Sepuluh hak ni lah. Dah muka sentiasa berada dalam semayang. Jadi duduk dalam semayang seumur. Dia tak faham. Jadi hak kata sehingga yakin tu sehingga mati. Tu maksud semua tengoklah kita tafsir mana. Ulama mana bukan lagu tu belakang. Ulama tak sahuh pun Imam Ghazali. Siapa? Lagu tu lah. Duduk faham je. Ni hak ni hak mari hak ganjil ni. Dia kata siapa yakin. Bila kita sudah yakin Tuhan tu so agama Islam ni molek gapo semua tu, tak payah semayang dah. Bukan siapa situ je. Siapa yakin. Jadi siapa arif billah. Dan arif billah ni istilah dalam tasawuf ni lah. Jadi bila arif billah ni dia ada keadaan tertentu, ada yang tak payah semayang gapo tu karut. Sebab apa? Sebabnya tak ada orang lebih kenal Tuhan daripada Nabi. Tak ada orang lebih takut pada Allah daripada Nabi. Kasyah setara mana pun tak ada. Buka sepuluh Nabi tu tengok surga neraka tu tak ada. Siapa setara tumor tu tak ada. Dia tak tinggal semayang. Padahal kan dia tak tinggal semayang. Tak yakin lagi kau. Jadi makna seolah-olahnya dia kata Nabi tu tak yakin. Secara tidak langsung bermakna gitu. Jadi orang ke dia ni lebih daripada Nabi. Oh tu sesak barak dah tu. Kalau lagu tu tak ada. Jadi kita tidak dalam semayang. Sebab dalam hadis sebutlah seseorang itu dikira seperti dalam sembahyang kalau selagi dia duduk tu dengan maksud menunggu sembahyang. Kan kita sudah jumpa dah baru ni ya jumpa hadis. Kira tu pahala tu. Bukan makna dalam sembahyang. Bukan dia duduk bersembahyang. Dari segi pahala tu. Walaupun kita tidak bersembahyang, pahala tu kira seperti bersembahyang. Sebab apa kita duduk fikir, duduk ingat, duduk tunggu sembahyang tu. Ini maksudnya. Jadi kiblat Allah gapo tu tak betul. Dalam Quran gapo sebut kiblat ni kiblat lah, Kaabah. Apa kiblat Allah pula je. Jadi hal ni tak betul lah. Gitulah ringkas ceritanya.